Oke, ini udah kita udah di lantai 5-nya. Itu yang di bawah itu tadi itu lantai 4. Nah, lantai observasinya tadi kita antri dari sana. Terus ini antriannya. Kita antri sekitar sejaman. Itu sampai sana juga ini itu banyak banget. Ini kita baru mau nyampe. Halo sobat-sobatnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau jalan-jalan ke Yilingyi, rencananya ini dari stasiun Chungli. Oke, sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, saya ingatkan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, aktifkan tanda loncengnya biar setiap saya upload video terbaru kalian mendapatkan notifikasi. Oke, kita lanjut lagi. Hari ini kita rencananya mau jalan-jalan ke Yilingyi. Ini tempatnya dari Chungli Station. Ini kita mau naik kereta biar lebih cepat. Untuk cara sarannya seperti apa, ikuti terus. Semoga video ini bisa bermanfaat. Oke, ini keretanya udah datang. Wah, apa nih, bro? Ini udah di dalam kereta. Misalnya kita berangkat ke Taipei. Oke, sampai jumpa lagi nanti kalau udah nyampe di Taipei. Oke, ini udah nyampe di Taipei. Oh, pokoknya kita ikutin ini petunjuk arahnya ke arah MRT. Jadi kalau dari tempat turunnya naik kereta tadi, kalau mau ke MRT itu harus turun lagi, ini harus turun ke bawah. Ini harus turun, turun lagi. Ini sekarang kita keluar dulu. Oke, ini udah keluar. Tadi di dalam itu kita keluar lewat situ. Lalu ini udah nyampe di pintu masuk ke MRT-nya. Oke, sekarang kita masuk. Dan ini nanti kita pakai jalur merah. Jadi tadi kita keluar lewat sana, itu naik kereta biasa. Jadi kalau mau naik kereta cepat juga bisa di sini. Ada di sini itu tempat tiketnya di sana, pintu masuknya juga di sana. Oke, sekarang kita masuk, kita cari jalur merah. Itu yang jalur Tansui Chini Line. Kita ambil yang ke arah Siangsan. Kita ambil yang ke arah kiri.
Kan kita antri di sini ini Kak, yang ke arah Jiangshan. Oke, sekarang kita di sini di R10 Taipei Main Station. Nanti kita ke sini. Ke R3. Jadi dari R10 ini kita lewat 1 2 3 4 5 6 7 7 stasiun nyampe. Oke, ini keretanya atau MRT-nya datang. Kita langsung naik saja. Alhamdulillah ini dapat. Ini udah, kita udah masuk dan ini alhamdulillah dapat tempat duduk. Ini udah di dalam. Nah, ini saatnya keretanya berangkat. Oke lah. Sampai jumpa lagi nanti kalau udah nyampe di Ilingi-nya. Oke, ini udah nyampe di Taipei Ilingi. Di stasiun Taipei Ilingi, misalnya kita keluar. Kita langsung cari pintu keluar 345. Kita keluar lewat pintu 4. Kita mau ngapain? Oke. Ya. 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 Ya.
Oke, dan ini udah nyampe di pelatarannya. Kita naik sekali lagi. Ini udah nyampe di pelatarannya. Ini gedungnya di atas ini. Kita langsung masuk saja. Kita langsung masuk. Kita naik ke atas. Dia pada mengharap-mengharap dia dong ya. Kita untuk bisa naik ke atas, kita harus ke lantai 5 dulu. Lantainya? Oke, ini kita udah nyampe di lantai 4 dan ternyata itu antrinya nyampe di sini. Ini antrinya panjang banget. Ini antrinya sampai sana. Oke lah, sampai nanti kalau kita udah nyampe di tempat loketnya. Oke, ini udah kita udah di lantai 5-nya. Itu yang di bawah itu tadi itu lantai 4. Nah, sampai observasinya tadi kita antri dari sana. Terus ini antriannya. Kita antri sekitar sejaman. Itu sampai sana juga ini itu banyak banget. Ini kita baru mau nyampe. Kita udah mau nyampe sekitar 20 meter lagi. Oke, ini udah nyampe di depan loketnya. Jadi kalau mau ini harus pakai kartu identitas. Ini bayarnya 220. Oke, ini kita udah dapat tiketnya. Kita harus antri lagi. Ini bayarnya 202 untuk 2 tiket, atau lebih jelasnya untuk 1 tiket itu 101 NT. Karena ini masih dalam masa promosi sampai tanggal 30 Desember. Oke, ini kita harus antri lagi. Tadi udah antri sekitar 1 jam. Ini juga masih antri lagi. Oke, ini udah masuk live lift. Ini saatnya kita naik. Please look at the screen on both sides, indicating your height, speed, and height.
我们已经抵达，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 我们
Berkabut lah. Oke, ini udah nyampe di lantai 89. Mau memang enggak? Oke, ini udah nyampe di lantai 89. Tadi naik liftnya itu cepet banget, paling berapa detik itu, nggak sampai 1 menit. Padahal dari lantai 5 sampai lantai 89 itu cepet banget. Oke, sekarang kita lihat-lihat. We'll be right back.
Oke, jadi perangkatnya seperti itu untuk sampai ke gedung ini di sini. Ini ya, cuma sampai di lantai 89. Kita bayarnya 101 NT. Cuma kalau mau ke sini itu harus pagi, harus antrinya itu panjang banget. Ini cuma promosi sampai tanggal 30 Desember kalau nggak salah. Itu bayarnya 101 NT, itu sampai jam 12 siang. Oke, jadi untuk langkah-langkahnya kalau kalian mau ke sini cuma kalian bisa ikuti seperti yang ada di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Untuk kritik, saran, dan masukannya, silakan tulis komentar di bawah kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa lagi di video-video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.